banget gila. Panas banget ya. Orang lagi. Udah mata. Bentar doang. Udah amat lah, sampai gue males banget lagi. Gak ada jari-jari. Pengen ngapain dia di situ? Samperin ah. Gede juga nih anaknya. Nek. Ya, lagi bang. Ngapain di sini, Nek? Aduh bang, panas banget. Siapa ya? Lah, gue Bang Cakil. Temannya abang lu, Bang Jabri. Emang iya? Iya, lu mah waktu itu masih kecil banget. Kapan? Waktu itu lagi lu masih kecil, lagi mainan pasir tuh. Lu lagi ngapain? Laginan lu, panas banget. Di rumah. Nek. Ih, bukan enggak tahu orang lagi nunggu doang. Oh iya, Nek. Abang lu ada di rumah enggak? Ada. Kenapa, Bang? Iya, gua sekalian lewat sih, pengen mampir. Kalau emang abang lu ada mah gua mampir ke rumah. Oh, mau barang. Boleh. Ya udah. Boleh enggak? Boleh sih. Tapi panas banget, Bang. Nah, emang siang panas. Kalau mau nungguin sampai sore baru adem. Udah yuk baru. Emang bener bang temennya Bang Jabri. Iya. Cuma dulu masih kecil. Makanya gue jarang ngeliat gue. Gue udah lama gak ke rumah main. Aduh bang. Sampai banget. Emang seadanya, nama juga kita anak kagak ada ibu, jadi berantakan kayak gini. Iya, gak apa-apa. Oh iya, mau minum apa kan? Tapi gue gak haus, gak usah lah. Ah, gak salah lo jalan siang bolong kayak gitu, gak haus. Tadi juga kan gue, sama juga udah minum. Pas pulang, mancing. Lo harus mancing? Mancing. Ikannya mana? Kalau tak mana ada. Ikan jadi bawa pulang. Habis mancing dibuang lagi. Bentar ya bang, gua panggil dulu abang gua. Oh iya deh. Gila tuh anak. Gua gede aja ya. Mau kecil kayak apa? Sekarang mau gede. Aduh. Udah gua cek-cek kamarnya, udah gua cari-cari, gak ada abang gua. Ya, gua gak enak jadinya gak ada abang lu. Pengen mampir sini, pengen ketemu sama abang lu. Iya, dia keluar kayaknya deh. Lu sih santai aja, lagi lu kan temennya kan? Iya, wah gua mah udah akrab dari dulu. Dari zaman kecil, almarhumah. Mak lu kelahiran di samping emak gua barengan. Sama-sama keluar tuh, gua nengok langsung ngobrol. Udah akrab tuh sampai sekarang. Iya. Wih, canggih. Pakai bahasa apa lo ngobrol? Nah, pokoknya gitu dah. Bang. Pa. Bang, gua selalu nikah apa? Dah. Emang abang lu belum nikah? Iya, masa gua gak nikah-nikah sih dia? Gak normal apa? Dulu mah waktu jaman pacaran, waktu muda. Dia pacaran, gua pacaran. Sama-sama pacaran. Dia emang agak milih sih, susah, agak yang agak bening dikit gitu dia maunya kalau cewek-cewek. Oh iya kok? Iya, abang seleranya tinggi, mungkin sampai sekarang kali jadi kayak gitu. Rayuin apa? Abang gua suruh nikah. Kalau masalah rayuan itu dari kemauannya dia.
Gue nggak bisa ngerayu abang lu. Gue tuh takutnya keburu tua, keburu gak laku. Enggak lah, ntar juga laku sih. Oh iya, ngomong-ngomong abang lu kalau pergi lama. Wah, gak tau deh gue. Gantuh sih dia orangnya, gak bisa ditebak. Emang kalau pergi kemana dia? Gak tau juga gue. Kalau kayak gini bisa jadi, intinya orangnya kayak gitu, gak bisa ditebak. Bang, gue tunggu sini bentar ya. Lu mau ngapain? Gue sendiri. Ntar doang, gue mau nganuin jemuran dulu. Terik gini pasti jemuran gue udah kering deh. Oh yaudah deh, tungguin ya. Iya, bentar ya. Susah jalan. Enggak. Iya, gitu tuh. Bang yang pas motor doang. Lu mau di sini, mau ikut namu juga? Enggak, gua. Mesti ibaratnya daripada menjadi sesuatu yang gak diinginkan, maksud gua begitu. Aduh, lu mah nuduh-nuduh aja sih. Kayak baru kenal gua aja, gua tahu gua punya anak ini kali. Wow. Enggak lah, mau ke warung. Kalau mau ke warung aja ntar cariin malu, disuruh malu ya. Kalau sejauh berapa mungkin lu balik dulu gitu. Ntar kalau kelamaan juga balik gua paling. Selalu. Online, offline, online, offline. Ah, gua pikir udah kering, yang ini kering, itu belum, gimana sih? Si Udin ada-ada aja. Tapi ini anak lama juga di belakang ya. Kampret juga nih gue ditinggalin sendirian. Bete lama-lama kayak gini. Gue samperin aja kali ya.
ada abang di depan. Lama banget minumnya. Maaf ya. Emangnya abang masih nungguin Bang Jabir apa? Iya masih nungguin. Kampret nih bocah. Jadi kegoda nih si Imin. Si Iman jadi kalah sama si Imin. Bukan yang ngusir ya. Abang kalau masih mau nunggu Bang Jabrik di depan aja ya. Saya capek banget di pasar. Mau istirahat dulu, mau tidur. Gue sendiri di depan. Apa-apa ya bang ya, apa-apa kok di depan aja. Capek sampai banget. Sampai abang lu pulang. Iya, gue capek banget bang, sumpah. Itu dulu ya.